Driver taksol Brio di Semarang marahi penumpang karena tak diizinkan ke laundry, ternyata oknum PNS. Brio kuning meresahkan. Kejadian Selasa pukul 12.20 WIB. Dua orang memesan gokar untuk ke RS Karyadi memeriksakan ibunya. Daplah Brio kuning dengan plat nomor H8753 RW. Setelah dijemput saat keluar gang, sopir minta ke Patemon Gang Pati untuk mengantar laundry sebentar, karena sudah terjadwal jam kontrolnya customer menolak karena takut jika terlambat. Sopir marah dengan customer kalau pesan itu jangan buru-buru karena nyusahin sopir. Kata customer semua sudah dikalkulasi karena harus registrasi dulu, jika lewat Patemon nanti akan telat. Tiba-tiba sopir mengangkat telepon masuk dan misu-misu sak kebun binatang metu soko cangkeme kabeh, dan berlanjut customer ikut kena getahnya. Sampai di minimarket sekitar Sekar Gading customer minta turun karena ibunya merasa tertekan dan ketakutan, namun tidak digubris dan terus jalan. Sampai kaca mobil ikut dikunci dari sentral, karena customer teriak-teriak minta tolong ke warga. Setelah sampai tikungan yang ada jualan es kelapa muda di sana ada angkringan dan berhasil mendapat simpati dari bapak-bapak angkringan. Setelah customer berhasil turun sopir lari masuk kampus, dan dikejar beberapa orang dan satpam namun berhasil melarikan diri. Semoga lekas tertangkap dan dapat diketahui modusnya apa kok sampai seperti itu terhadap customer.